Bang, enggak keterlaluan. Lah, lu saksi banyak lu yang tua ada. Yang muda ada nih. Betawi ngaku mau minta sedikit, kasih sedikit kalah. Ini mau kemana larinya, gua menang. Oh, kita sedikit salah gua kasih. Ya segitu juga apa, Bang? Kemarin udah laku enggak aja. Pokoknya jangan harap kalau di sini penjualnya ramah, jangan harap lah. Makanya jangan baper membelinya. Ini ayam paling enak saat dia Tenggara ini. Salam Uje. Kali ini kita mau mereview lagi sebuah sepeda motor klasik. Jumpa lagi dengan Goes Makan Ngopi. Pagi ini kita mau Goes di GBK, tapi ada kejadian yang lucu. Jadi gue udah sampai di parkiran GBK, cuman pas saya nengok ke belakang mau ngambil sepeda, sepedanya semalam gue turunin. Gue lupa kalau semalam gue turunin, jadi kepaksa ini mesti ngambil di kantor, sepeda di kantor, karena kalau ke rumah lebih jauh, jadi mending ngambil di kantor terus nanti balik lagi ke GBK. Aduh, kacau. Oke, nanti ketemu lagi. Tadi berangkat dari rumah sudah sampai parkiran GBK, pas mau turun baru inget, pas nengok ke belakang sepedanya ketinggalan di rumah, jadi ini terpaksa ngambil sepeda yang di kantor. Untung ada simpen sepeda di kantor yang dekat GBK. Oke, lanjut lagi kita. Pak kita. Molton Brixton. Halo, sekarang di GBK udah ketemu teman-teman. Ada Mario, ada Tenana pakai Brixton Zero. Om Mario pakai MK3. Gue pakai Brixton Molton. Oke, kita goes lagi.
Lagi be. Apaan sih? Videoin ya. Mau di YouTube. Ini kita lagi di warung Betawi. Patal Senayan nasi uduk. Ini nasi uduknya paling enak se-Asia Tenggara. Kendaraan bacot nih gini. Makan dong. Ya ini gitu ngomong. Beh, buka tiap hari apa, Beh? Tiap hari, minggu, libur. Minggu, libur kemana? Main golok. Hah? Main golok. Main golok? Jadi teman-teman kalau habis gua di GBK, kalau mau cari makan yang dekat, ada di Warung Betawi, Patal Senayan. Ini nasi uduknya enak banget. Gue bilang sih nasi uduk paling enak se-Asia Tenggara. Jadi menunya apa aja bang? Ayam parumpah cumi. Oh, ada cumi juga? Ada rempel habis, cuminya. Ini apa? Oh kepala. Itu kepala ayam. Ini nih bumbunya ini nih, keren banget. Gak pedes, pedes juga gak terlalu. Jadi enak banget pak. Pedesnya juga terlalu. Oh. Biasanya agak ramai nih, tumben agak diem nih kayaknya ada masalah nih lagi. Mau kawin lagi nggak boleh. Mau kawin nggak boleh lagi. Aduh. Nih. Segitu cukup. Iya cukup. Eh pakai paru. Paru hati. Paru hati. Ada paru hati. Ini yang tidak malah. Mana? Sini bu. Jadi ada emping, ada ayam. Ayam kampung ya bu? Ayam kampung. Ada paru, ada hati ampela, ada empal, ada cumi. Menunya itu tapi semur tahu, sayur tahu. Ada juga? Ada. Aduh, tapi jangan tanya rasanya deh. Top banget. Ntar kita makan ya. Thank you, Be. Babe siapa namanya, Be? Banyak namanya. Oh, namanya banyak. Kayak teroris aja namanya banyak. Iya. Maskernya aja ini dia. Ini kita lepas kan? Iya. Wah, saya keren banget. Pagi dong maskernya. Baru dilepas dari pagi nggak berhenti berhenti. Gue buka jam berapa? Jam 7. Sampai? Setengah 2, jam 2 lah. Setengah 2 ya. Kadang udah pulang duluan ya. Itu ayam udah 20 ekor. Sehari habis berapa, Be? Tergantung pasien. Biasanya bawa berapa ya? Ya pokoknya seminggu 100 lah. Ya. Waduh, seminggu 100? Keren banget. Kalau minggu tutup ya? Ini siapa nih, Bay? Ini, anakku, anak bini. Ini hasil malam nih. Ini bel-belnya sama bapaknya ya. Bila kita cuma selingkuh sampai pulih. Itu cari kita tahu kita selingkuh, ya kan? Selingkuh aja. Udah mulai balik lagi nih. Kayaknya masalahnya udah mulai selesai. Oke, kita makan dulu ya. Jumpa lagi dengan Gues makan ngopi. Kali ini kita ada di Warung Betawi, Patal Senayan. Aku pesen paru sama ati ampela dipotong-potong, kasih bumbu apa ini, bumbu kacang. Ini nasi uduk. Jadi nasi uduk di Patal Senayan. Kita cobain ya. Kita campur dulu parunya dengan bumbu. Kita cobain.
enak banget. Apa? Paru artinya kasih bumbu kacang, campur nasi uduk yang kasih bawang goreng. Ini nasi uduk yang paling enak se-Asia Tenggara ya di sini nih, di Warung Betawi Patal Senayan. Teman-teman wajib coba. Apalagi tempatnya dekat dengan GBK, jadi kalau habis goes mau makan yang agak berat, mampir di Warung Betawi Nasi Uduk Patal. Patal Senayan. Recommended banget. Lauknya ada ayam, ada cumi, ada paru, ada empal, ada ati ampela. Bisa campur dengan ini nih, emping. Empingnya gede-gede banget. Tapi jangan lupa kalau minggu tutup ya, karena penjualnya main golf katanya. Oke, aku makan dulu ya, nanti sambung lagi. Mari masih lapar nih. Mau lu borong. Berantem aja deh. Ini ke hotel senang-senang. Lagi lu mah cemburu. Sabar, sabar. Enggak nyesel dikit aja. Orang mati dia. Oh, ya oke. Okay. Yah, udah habis. Bang, enggak keterlaluan. Lah, lu saksi banyak lu yang tua ada. Yang muda ada nih. Betawi ngaku mau minta sedikit, kasih sedikit salah. Cuma kemarin larinya gue menang. Minta sedikit salah gue kasih. Oke, Be. Pulang dulu, Be. Kacau ya penjualnya. Penjual. Ini grup peluang kan, dua? Emping. Emping dua, apalagi udah? Udah namanya itu aja. 4, 5, 90, 90, 105. Udah semua? Tipe 3. 105, itu taruh aja tanggung, gak tahu gue. Thank you, Be, ya. Udah. Udah, Be. Oke, 105. Udah. Enggak laku nih. Ah. Palsu kali. Palsu nih. Badan doang bulat. Badan doang bulat. Mau pensiun rom tuh. Enggak apa-apa nih. Itu. Oke, sampai di sini dulu dengan gue makan ngopi. Kita akhiri dari Warung Betawi Patal Senayan. Nasi uduknya oke. Paling enak se-Asia Tenggara, teman-teman wajib coba kalau habis goes di GBK. Sampai jumpa lagi, salam Buye.